Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Sekarang pukul 11:30 teman-teman ya. Wetengku wis kerucuk. Luwe. Karena apa? Setiap pagi itu saya itu bisa dikatakan tidak sarapan ya. Karena yang paling penting itu minum kopi dan aku cuma makan biskuit. Makan apalah kayak gitulah, bukan sarapan yang berat. Jadi kalau mulai pukul 10 itu wis krosok luwe banget ya, luwe banget, tapi ya masih bisa bertahan dan buru-buru cepat makan kayak gitu. Seperti hari ini pukul 11:30 saya mau cepat-cepat makan untuk menu makan siang saya sama Mbak Tuti. Mbak Tuti itu ketularan dengan saya juga teman-teman ya, yang biasanya dulu itu kalau pagi sarapan tinggal di sini itu dia nggak sarapan, sama seperti saya, seperti yang penting itu ngopi dan makan biskuit sedikit kayak gitu saja ya, nggak berat-berat makanannya, seperti roti yang 2 keping lah, atau beli apa di sarapan di luar di toko-toko Taiwan, di maksudnya itu warung-warung Taiwan itu enggak teman-teman ya. Kan ada teman-teman ya yang mungkin kalau setiap pagi itu beli sarapan di tempat sarapan-sarapan di Taiwan itu kan banyak toh. Nah di sini itu enggak pernah, saya dari dulu nggak pernah beli sarapan teman-teman ya, cuman ngopi instan di rumah dan makan biskuit. Nah Mbak Tuti ketularan tinggal di sini. Oke, untuk menu makan siang hari ini saya mau bikin nasi goreng ikan asin teman-teman ya. Jadi ini perdana banget, saya belum pernah masak sebelumnya. Ini jadi adalah menu dadakan ya, menu dadakan saya mau bikin nasi goreng ikan asin. Nah tadi itu saya tanya sama Mbak Tuti, Mbak Tuti kalau saya bikin nasi goreng ikan asin bagaimana, kamu suka nggak? Dia itu, oh saya suka, saya oke, gitu. Ya sudah, akhirnya aku mau bikin nasi goreng saja untuk menu makan siang hari ini. Oke, sekarang kita mulai masak teman-teman ya, mulai proses membuat nasi gorengnya. Saya mau iris dulu sayur sawi hijaunya, karena saya mau pakai sayur sawi hijau. Saya potong agak panjang saja teman-teman ya. Nah ini sayur sawi hijaunya sudah saya cuci, saya potong seperti ini. Nah kayak gini dah. Dan ini bawang putihnya. Bahannya cuma saya iris-iris saja teman-teman ya, enggak saya ulek. Yang 2 ini cabai mentah, yang 2 ini cabai matang teman-teman ya. Cabai matangnya, yang cabai kukusnya sudah habis, tinggal 2, ya sudah enggak apa-apa. Gorengnya ini tadi sudah saya cuci teman-teman ya. Ini kepalanya saya enggak mau dah ya, tak buang saja. Durinya saya akan ambilin. Tapi nanti sebenarnya rontok sih ketika digoreng ya. Yang bisa saja, nggak bisa ya nggak apa-apa. Nanti ini hancur sendiri. Dan kita mulai masak teman-teman ya. Aku tuh sebenarnya kalau nggak mengikat rambut saya tuh sebenarnya risih teman-teman ya. Tapi sekali-kali lah nggak ikat rambut. Sekali-kali, sekarang ini sudah mulai musim dingin ya, jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu sumuk Taiwan. Oke, sudah panas teman-teman. Kita tuangkan minyak. Saya masukkan dulu telur. Bumbu bawang merah, bawang putih, cabai. Salah teman-teman ya, waya gerie dhisik, rapopo lah. Saya kita angkatnya dhisik. Oke, ini ikan asinnya sudah matang teman-teman ya, dan saya masukkan telur dan bumbunya tadi. Bledru. Dan ini nasinya, nasi yang tadi saya masak juga.
ora popo bedru, yang penting kita cepat-cepat menyesuaikan ya teman-teman ya. Tuh, sama saja, nggak apa-apa. Walaupun Sarah lari aneh dalam memasak ini tadi, tapi kayaknya itu enak teman-teman. Dari warnanya saja sudah kelihatan cantik dan juga aromanya ini harum dari apa namanya ikan asin. Saya tidak memberikan garam teman-teman ya, karena ikan asinnya itu asin. Saya hanya memberikan kaldu atau roiko atau micin yang kalian punya. Saya tambahkan kecap manis. Dan sayur sawi. Mantul. Woi. Wah. Terus. Mbak, nasi goreng kan nasinya kayaknya enak ini. Wah, keren. Nasi goreng ikan asin. Oh. Dah. Mbak, nasi gorengnya sudah jadi. Mantul. Wani jualan aku ngini pisan. Itu teman-teman. Buat saya sama Mbak Tuti. Mbak. Noh. Nasi goreng ikan asin noh. Nasi goreng ikan asin delengan kayak ini loh. Dan ini saya tambahkan bawang goreng teman-teman ya. Nah, Jan. Wah, Mbak. Ya. Nah, ini teman-teman ya, nasi goreng ikan asin. Nah, dua piring ini sama isinya ya, sama. Nah, teman-teman juga coba, kalian coba ya, nasi goreng ikan asin. Yes, piye carane masak terserah kalian. Yang penting pokoknya nasi goreng ikan asin, kalian coba ya, enak ini. Nasi goreng. Halo teman-teman. Nasi goreng, saya makan sama nenek di depan yo, ngancani. Iya, oke. Thank you. Aku di sini. Iya, engko tak jupuk dhewe kerupuke. Loh. Aku jupuk enggak. Sama sampean jupuk. Ya wis. Dikasih kerupuk. Terima kasih, Mbak. Nah, ini teman-teman ya. Cocok lek diwehi ngene. Karo timun goreng, timun mentah ngono yo matuk, tapi reneng timun mentah yo wis rapopo. Oke. Nah, nasi goreng ikan asin. Lauk kerupuk, lauk timun mentah rapopo, asal eneng monggo dicoba ya. Piye Mbak, enak? Enak. Oh, alhamdulillah. Asin apa ora? Aku orang ngangge apa? Aku enggak pakai garam. Betul ya, aku nggak pakai garam mah. Oke, mari makan teman-teman. Dan sebelum makan kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mari makan teman-teman. Satu suapan pertama. Bismillah. Wah. Mantap. Loh, teman-teman. Tuh. Panas mongah-mongah. Kedul-kedul sego gorengnya.
Oh ya teman-teman ya, saya tidak memberikan tutorial masak nasi goreng ini ya, karena tadi saya merasa prosedurnya jalannya itu salah ya. Saya itu lupa teman-teman ya, yang seharusnya pertama kali yang kita goreng itu adalah ikan asinnya, tapi telurnya baru bumbunya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, aku begitu sadar ya, langsung tak angkat dulu, lalu saya cemplungkan ikan asin tersebut. Saya itu lupa teman-teman ya. Jadi intinya pokoknya bikin nasi goreng ikan asin, cara masaknya terserah kalian ya, kayak gitu ya. Nggak sama dengan saya juga nggak apa-apa, karena tadi itu saya jalan menggorengnya itu salah. Seharusnya itu ikan asinnya digoreng dulu gitu ya. Jadi teman-teman kalau mencoba nasi goreng ikan asin, goreng dulu ikan asinnya. Tapi ikan asinnya begitu sudah digoreng diangkat dulu teman-teman ya, karena mau ceplok telurnya dan juga tumis bumbunya. Mantap. Pedes ternyata. Kerupuknya nyambah terus. Suapan terakhir teman-teman. Anen timun ini mentah lebih enak nih, tapi sayangnya nggak ada. Habis, alhamdulillah. Lumayan pedes ya. Oke teman-teman, nasi goreng ikan asin sudah habis. Teman-teman monggo dicoba ya, nasi goreng ikan asin, cara masaknya terserah kalian ya. Tadi saya itu salah masak, seharusnya ikan asinnya digoreng dulu, tapi tidak ya. Tapi ya, alhamdulillah endingnya hasilnya enak banget ya, gurih banget dari aroma ikan asin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton kegiatan masak makan hari ini. Di luar udaranya tuh panas banget. Tadi pagi tuh dingin kayak gitu kok. Sekarang siang kok panas, apa karena saya makan nasi goreng ini terlalu bersemangat, jadinya keringetan kayak gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton vlog saya hari ini. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin, bye-bye. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini ya. Saya mau cuci. Wah, nasi gorengnya Mbak Tuti juga habis. Tuh, entek. Chewing me.